Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Hari ini kita masih dapat menyambut Ramadan. Allah masih hidupkan kita, masih kita diberi pinjaman udaranya untuk kita bernafas dan menyambut Ramadan. InsyaAllah ini merupakan Ramadan yang terbaik pada diri kita jika inilah Ramadan yang terakhir. Kita balik semula kepada, kita tengok balik kepada Ramadan ini nak melatih kita untuk menjadi seorang yang bertakwa. Jika kita perasan, dalam tempoh Ramadan, Allah bagi kita dalam 29 ke 30 hari Ramadan. Okay? Tempohnya pendek untuk kita masuk bengkel, untuk kita train diri kita dari aspek masa. Kita perasan tak bulan Ramadan, masa untuk Ramadan tu kita rasa macam rugi je. Nak cepat, mesti nak manfaatkan dengan benda yang terbaik. Maksudnya dalam training ni, Alhamdulillah, kita berusaha untuk lahir selepas training ni, lahir sebagai seorang yang jiwanya seorang yang menjaga masa, yang pandai menguruskan masa, yang pandai memanfaatkan setiap detik dalam hidupnya. Sebab kalau kita ikut umur kita, katakanlah setiap orang tu sekarang ni umur dah 45 tahun. Mungkinlah 15 tahun, 16 tahun baru kita faham apa maksud Ramadan ni untuk melahirkan seorang yang bertakwa. Maksudnya dah 30 kali kita masuk training untuk latih kita pengurusan masa, tapi kesannya kita tengok selepas Syawal, mungkinlah kita tidak menjadi seorang yang betul-betul menjaga masa sebagaimana yang kita manfaatkan masa Ramadan. Jadi kalau kita tengok sebenarnya Ramadan ni, benda perkara yang pertama kita nampak ialah waktu bersahur dan waktu berbuka puasa. Okey, waktu bersahur semua orang akan datang bersahur, bangun, sanggup bangun awal untuk bersahur sebelum subuh untuk makan. Okey, jadi seboleh mungkin waktu sebelum kita menjamah makanan tu, kita gunakanlah 30 minit atau 15 minit sebelum untuk kita beribadah pada Allah. Mungkin kita salat tahajud, salat taubat, ya Allah, aku banyak dosa pada Allah. Okey, salat hajat, apa yang kita impikan dalam kehidupan kita, ya Allah, apa? Kita salat sebelum, buat sedikit ibadah zikir pada Allah sebelum kita bersahur. Dan waktu kita nak berbuka pula, ini terutamanya untuk kaum ibu lah, sibuk menyediakan makanan di dapur kan, walaupun kadang-kadang dah beli dekat bazar Ramadan, masak juga kat rumah. Okey, dah sibuk nak siapkan atas meja, kadang-kadang terlepas waktu yang dekat-dekat nak buka puasa. Okey, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan waktu dekat berbuka puasa tu atau waktu berbuka puasa ni ialah waktu yang Allah mustajabkan doa dia. Jadi ambil kesempatan masa awal, okey, duduk anak beranak dekat meja, menghadap meja dan doalah. Mungkin 2-3 minit sebelum berbuka puasa. Okey, ambil masa tu untuk berdoa dan masa selepas berbuka ambillah sedikit masa lagi untuk berdoa. Okey, manfaatkan dalam 5 ke 10 minit sebelum dan selepas tu untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nampak bahawa kita dah manfaatkan masa bersahur dengan masa berbuka puasa dengan perkara yang berfaedah. Jadi dalam masa-masa kita berpuasa, dalam tempoh 8 jam lebih tu kita berpuasa, kita pasti kita akan menguruskan masa terbaik. Kita akan cuba manfaatkan, kita nak mata kita tengok benda yang baik, mulut kita bercakap benda yang baik, tak nak membawang, tak nak mengumpat orang. Okey, telinga kita dengar benda-benda yang baik, okey, kaki dan tangan kita buat benda yang baik. Jadi alangkah baiknya jika waktu yang kita manfaatkan dalam tempoh 8 jam ni kita minta sungguh-sungguh pada Allah, ya Allah, mintalah aku selepas ini aku menjadi seorang yang pandai menguruskan masa. Okey, walaupun selepas dah habis Ramadan, ya Allah, minta dengan Allah, doa betul-betul, ya Allah, bagilah aku seorang yang pandai menguruskan masa, aku tak nak membazir. Sebab aku ni sekarang menuju, aku ni bakal jenazah yang sedang beratur untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila tiba masanya. Jadi dengan manfaat yang kita ambil pada bulan Ramadan ni, okey, masa yang kita susun, pengurusan waktu yang terbaik kita buat, cuba kita minta dengan Allah selepas ni, ya Allah, aku nak 11 bulan akan datang yang akan kita lalui, kita manfaatkan ia sebaik mungkin. Okey, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut satu hadis, ni'matani maghmunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia selalu leka ialah waktu dia sihat dan waktu lapang, dan waktu lapang di sini ialah umur. Jadi tolong manfaatkan masa yang terbaik, insya-Allah kita keluar sebagai orang yang bertakwa selepas Ramadan. Wallahu a'lam.